Oke, kita udah sampai di Pine Hill Maribaya. Sekarang lagi mau siap-siap karena lagi atau udah nggak boleh camper van di sini, jadi kita harus jalan. Tapi nggak jauh sih dari parkiran sini menuju ke sana, paling cuma berapa meter tuh, 100 meteran ada kali. Nah, ini barangnya beberapa udah gue bawa. Nah, tapi yang banyak itu yang paling berat-berat itu dibawain pakai motor itu, motor gerobak itu tuh, sama staffnya di sini. Emang khusus disediain untuk bawain barang gitu. Oke, setup tenda udah selesai, flysheet juga udah naik. Tinggal persiapan untuk makan siang, itu kita lagi siap-siap untuk makan siang, bikin masakan. Di sini cuma kami sendiri aja yang camping. Bisa dilihat di sekitarnya sepi. Karena memang katanya enggak banyak yang camping di sini. Kalaupun ada itu biasanya rombongan gitu. Ini sekitarnya. Nanti kita keliling-keliling ya. Saya akan bikin review nanti di video terpisah. Untuk sekarang kita nikmatin dulu aja suasana yang sangat syahdu ini. Menu pertama udah jadi, ini namanya tumis ciciwis. Sekarang yang kedua kita mau bikin cumi asin lado hijau, Randang Padang Restu Mandi. Ini tadi belinya di Setiabudi Swalayan. Setiabudi Supermarket, sorry. Itulah, ini kita mau panasin dulu. Sampai ya guys. Sekarang waktu jam 3:30 sore. Suasananya lagi hujan, tapi hujannya nggak terlalu deras. Di sini sih dari tadi gini-gini aja, hujan datang sebentar, ntar hilang lagi, ntar hujan lagi. Tapi enak jadinya, udaranya nggak terlalu dingin karena hujan, dan jadinya lebih apa ya, lebih syahdu aja gitu. Nah, ini setup tenda dalam untuk camping kali ini. Di sini seperti biasa naruh barang-barang. Ini ruang santai-santai. Itu juga ada laptop untuk kerja. Si Sita masih kerja. Nah, ini tempat tidur kita. Tuh. Enak suasananya, dingin-dingin.
Sekarang jam 5:30 sore, tadi habis siap-siap untuk makan malam, itu juga habis nyiapin untuk kebakaran nanti api unggun. Nah, ini kabutnya udah mulai turun nih. Tadi beberapa kali udah turun sih, cuma ini kayak yang paling banyak. Ya, dingin sih lumayan. Asik banget. Sekarang jam 17:51 pas azan maghrib dan suhu di sini tadi ngecek 19 derajat. Nah, di sini tuh kalau misalkan udah malam enaknya dikasih lampu gini, jadi nggak gelap-gelap banget gitu. Dan jadi lebih kelihatan estetik aja. Dan kali ini juga lagi sendirian. Jadi ya oke banget sih. Salat maghrib dulu ya. Sekarang jam 6:30 PM dan ini kabut mulai turun lagi. Kita lagi siap-siap mau makan malam nih, lagi mau siapin bahan-bahannya. Malam ini kita mau bikin steak, ya beef steak. Nggak tahu sih enak apa enggak. Cuman ya kita bikin aja. Kita lagi siap makan malam. Kedatangan tamu nih, Dempus. Ini satu lagi nih. Hey, hey. Oh kan langsung nyaut. Jangan berantem ya. Kita siap-siap bikin steak. Ini lagi mau dibumbuin, kasih garam, pepper dan juga garlic. Ini steaknya udah diangkat, lagi resting sebentar, nanti baru lanjut lagi. Sekarang while ini di resting, kita mau goreng kentang side dishnya. Lanjut kita bikin cream soup. Ini cream soupnya apa flavornya? Mushroom. Mushroom ya. Tuh enak banget nih dingin-dingin gini. Kita bikinnya yang hangat-hangat. Campur steak lagi sama salad. Sekarang suhunya tadi ngecek 19 derajat. Jadi cukup dingin. Tapi karena hujan jadinya dinginnya hilang ada gitu. Tapi ya lumayan dingin sih ini. Nggak biasa-biasanya saya pakai jaket gini dua. Makanya bikin makanannya yang hangat-hangat. Sup. Sama saya lagi nyemilin ini. Apa namanya? Salad. Steaknya udah jadi untuk makan malam kita. Semoga sesuai ekspektasi. Kelihatannya sih enak nih. Bentar ya. Selamat makan. Enak banget sumpah. Ini bahkan gak kepake lo barbecue sauce-nya. Kamu pake? Aku gak. Kayak gampang banget digigit gak sih? Sekarang waktu jam 9 malam, habis bersih-bersih, ini udah lumayan lebih dingin lagi nih. Nah, kondisi malamnya kayak gini, jadi asik ya, terang gitu. Jadi kanan kirinya tuh pohon pinus, di sana juga pohon pinus semua, sana juga pohon pinus. Tapi tengah-tengahnya yang area camping ini dikasih lampu, jadi terang.
Sekarang cuacanya 18 derajat celcius, tadi habis ngecek. Api unggun juga udah dimatiin karena gerimis juga, jadinya basah, dia gak bisa tahan lama. Kalau di dalam tenda kan gak mungkin, jadi kayaknya lebih baik masuk tenda aja tidur, udah semakin dingin juga. Ini tadi ada temen kucing nyamperin, dia juga udah tidur tuh, asik banget. Jadi mendingan kita tidur aja ya. Sampai jumpa besok. Selamat pagi, sekarang jam 6 pagi, kabutnya masih cukup banyak dan agak dingin, 17 derajat tadi ngecek, tapi suasana sangat tenang, enak banget di sini, karena ya sendirian juga sih, tapi memang enak banget sih. Nah ini kabutnya udah mulai datang lagi dari arah perbukitan sebelah sana ke bawah, ada jalan cuman nggak tahu kemana. Tuh lihat, area ini dulunya bisa buat camper van, cuman sekarang udah nggak boleh karena demi menjaga apa namanya rumputnya ya, perawatannya itu. Dan kita memilih di sana karena di bawah pohon, jadi agak kalau hujan tuh nggak terlalu basah gitu. Nah jadi karena kita parkirannya jauh, yang tadi udah saya bilang, dibantu pakai motor ini untuk ngangkutin barang-barang ke mobil gitu. Jadi karena di sini nggak bisa camper van, jadi bantu sama ini ya, sama mamangnya. Oke, cukup hari ini camping di Pine Hill Maribaya Cibodas Lembang. Karena ini mendadak hujan, jadi tadi nggak sempat closing di camping ground. Tapi kita udah menuju ke arah Lembang. Sampai ketemu di camping berikutnya. Terima kasih.